Hi guys, Assalamualaikum. Welcome to YouTube channel Ali Gadget dalam segmen OK Tak Apps ini. So, untuk video kali ini, kita akan mengulas mengenai aplikasi yang memudahkan untuk membuat carian mengenai scammer ataupun penipu. So, jom kita lihat apps ini sekarang. Check Scammer CCID adalah sebuah aplikasi yang ditawarkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial CCID Polis Diraja Malaysia. Aplikasi ini baru saja berada di Google Play Store Februari 2020 dan ia telah menerima lebih 10,000 downloads dan ratings 4.9. So, dengan aplikasi ini akan membantu anda untuk menyemak mengenai scammer sama ada yang dilaporkan ataupun tidak. So, untuk menggunakan aplikasi ini, tiada login proses yang diperlukan dan anda boleh terus direct gunakan aplikasi ini. Alright, so sebelum kita melakukan carian, jom kita semak satu persatu fitur tambahan yang ditawarkan dalam aplikasi ini. Antaranya adalah kata aluan dari Ketua Polis Negara, Timbalan Ketua Polis Negara, profil CCID, pengarah CCID dan untuk commercial law ini adalah di mana anda boleh lihat dan baca mengenai akta-akta yang berkaitan dengan penipuan di bawah CCID. Namun sayangnya, server apps ini agak slow, so ia akan mengambil masa yang lama untuk fetch data. Kemudiannya adalah feature CCID Info Line di mana anda boleh berhubung terus dengan mereka melalui WhatsApp. Selain itu, di sini juga menyertakan nombor telefon untuk semua balai polis di seluruh negara. Akhir sekali, feature hubungi kami ini, fungsi dia macam biasa di mana anda boleh menghubungi CCID untuk sebarang pertanyaan. Okey, so untuk membuat carian, kita diberikan dua pilihan carian iaitu akaun bank penipu ataupun nombor telefon penipu. Kemudian untuk ruangan kata kunci, anda perlu masukkan nombor telefon ataupun nombor akaun penipu kemudian klik semak. Cumanya di sini, ia akan mengambil masa yang lama untuk mendapatkan hasil carian. So anda perlu klik semak satu kali sahaja, otherwise ia akan keep pop up hasil carian yang sama berulang kali. So kalau sekiranya hasil carian menunjukkan tiada report polis dibuat dan hasil carian adalah satu kali, iaitu ia bermaksud nombor telefon tersebut adalah bukan scammer, dan hasil carian satu kali yang dipaparkan adalah datang daripada carian anda sendiri di apps ini. Kemudian kalau hasil carian menunjukkan ada dua report polis dan carian dibuat sebanyak 53 kali itu, bermaksud nombor telefon tersebut memang sah adalah penipu. Dan di sini, nombor telefon ini telah tular di media sosial di mana ia dikatakan terlibat dengan penipuan penjualan face mask. Dan seterusnya pula, kalau hasil carian menunjukkan tiada report polis tetapi carian dibuat sebanyak 211 kali, ini berkemungkinan besar yang nombor telefon terbabit adalah scammer. Dan nombor telefon ini juga telah tular di media sosial di mana ia terlibat dengan penipuan SMS untuk Bantuan Prihatin Nasional. So, walaupun tiada report polis dibuat untuk kes penipuan BPN ini, namun anda perlu berjaga-jaga dengan nombor telefon tersebut kerana carian dibuat sebanyak 211 kali jelas menunjukkan ia mempunyai kemungkinan besar scammer. Penipuan ini bukan dihadkan kepada barangan sahaja, namun terdapat juga penipuan dari segi online banking. Macam contohnya kes ini di mana scammer ini menggunakan modus operandi tersalah nombor telefon ataupun nombor akaun. Untuk lihat modus operandi scammer, anda boleh klik pada feature modus operandi dan anda boleh baca satu per satu modus operandi terbabit. So, secara kesimpulannya, aplikasi Check Scammer CCID ini very direct app di mana ia betul-betul memfokuskan kepada membuat semakan sahaja, dan untuk membuat aduan, anda boleh menghubungi mereka melalui pautan WhatsApp yang disediakan. Cumanya sedikit kekurangan apps ini adalah servernya agak slow dan mengambil masa yang lama untuk loading the data ataupun fetch the data. But overall, apps ini okey ke tak? Apps ini okey. Dan tahniah untuk CCID PDRM kerana berjaya menubuhkan apps yang memudahkan rakyat untuk menyemak scammers. So, setakat itu saja untuk video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget. Ciao!